6, 7, 8, 9, 10 ya. 8, 9, 10. 4 ya. 4 juta. Pembebasan 4 juta ya. Jadi totalnya semua berapa? 5 juta 710 sama 1 juta 520 berapa? Jadi totalnya gitu ya. 7 juta 270.000. Berdasarkan hasil interogasi, terdapat pelaku judi online di wilayah hukum perbatasan Polres Cianjur. Terus itu ditaruh di mana? Kapannya? Di itu kulkas, luhurin kulkas. Di atas kulkas. Buku apa kertas? Buku. Berdasarkan hasil keterangan maupun interogasi awal bahwa hasil ataupun omset daripada perjudian ini lebih kurang rata-rata 1 juta setengah sampai 2 juta setengah. Per hari itu. Gede amat ya? Gede ya? Iyalah. Yang bersangkutan itu menyetorkan hasil uang perjudian ke beberapa bandar yang tidak jauh dari lokasi. Anak kamu itu berapa? 1 tahun. 1 tahun? Yang kedua. Anak kamu dua nih? Iya dua. Dua orang? Yang dua. Paling gede berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Yang kedua? Baru 1 tahun. Yang sekarang istri lagi ini. Lagi hamil lagi? Iya baru 3 bulan. 3 bulan. Secara konsekuensi hukum, para pelaku harus bersedia menerima konsekuensi yaitu meninggalkan keluarganya, kemudian menghadapi sanksi hukum ke depannya. Mungkin kita ke rumahnya dulu ambil barang bukti rekaman dia. Kenapa nggak ke bandar dulu? Dari bawah dulu kan, karena kalau dari bandar kan jarang ada barang bukti kan. Bukan, maksudnya itu daripada lepas baru nanti urut dari bawah. Siap. Ke atas. Siap. Takutnya udah bocor-bocor kan. Kayaknya belum kan. Kemudian kita kembangkan ke bandarnya. Langsung ke bosnya aja, naik ke bos. Tahu kan rumahnya bos? Mana? Dari mana? Lurus-lurus. Kemudian kami minta pelaku untuk menunjukkan tempat ataupun lokasi bandar tersebut tinggal. Belok sini. Ada di sini aja jalan kaki. Jalan kaki. Rumahnya yang mana? Lewat-lewat Jakarta di gang gang. Rumahnya yang mana? Yang punya warung di belakang itu warungnya. Enggak, rumahnya yang mana? Yang belakang. Itu lewat. Berapa jalan. Rumah dari belakang? Satu ke apa? Ini kan rumah yang pink belakangnya. Pas di belakangnya. Ya. Warna apa? Warna abu-abu. Orangnya kayak gimana? Mantok lah. Pendek mantok. Rambutnya? Enggak ada rambutan ini. Botak isi ya. Namanya siapa? Ada kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa son? Di warung. Eta warung kios. Ah ini. Saya mau pergi jalan. Ah, setelah jalan saya mau ke kenalan. Jangan dulu kemana-mana. Ya sudah saya mau di sini Pak. Adik saya nggak ada bukti mana. Ya ikut kita dulu Pak. Dari Polres mana Pak? Ke Polres. Kalau nggak mau nanti kita paksa. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Dari mana? Terapal, sama? Hah? Terapal? Terapal. Jalan di mana, ya? Jalan di mana? Lihat dulu. Bapak ikut. Jalan di mana, sampai paling salah, ya? Itu lihat dulu, itu kenal gak sama itu? Atas dasar pengakuan pelaku yang tidak mengakui perbuatannya, maka kami coba melakukan konfrontasi terhadap pelaku awal yang kita tangkap. Lihat dulu, Bapak. Ini di belakang. Sama peti jalan. Ah, setelah jalan, saya mau ke kenalanan. Gimana? Gila. Pak, bentar, Bob. Kita gitu. Jangan dulu kemana-mana. Ya, sudah. Saya mau di sini, Pak. Adik saya nggak ada bukti mana. Bandarnya tetap bersikeras bahwa yang bersangkutan kenal maupun tidak terkait dengan masalah perjudian. Ya, ikut kita dulu, Pak. Dari Polres. Ke mana, Pak? Ke Polres. Langsung, ya. Kalau nggak mau, nanti kita paksa. Paksa gimana? Kami ada dasar, Pak. Ya, makanya kita ngomong baik-baik, ikut kita. Kami nggak mungkin datang kalau nggak ada alasan.
Tidak sampai di situ saja, pihak kami coba melakukan memancing dengan barang bukti yang kami sudah amankan, yaitu ponsel milik pelaku awal, kemudian mencoba untuk memiskol ke nomor pelaku yang dituju. Nah ini memang banyaknya itu nama saya, Pak. Apa yang ada? Di rumahnya, ke rumahnya. Di rumah? Oh, oke. Ntar dulu. Sabar, sekarang gak nyantai. Kayaknya masih. Sebelum dapat nanti malam memang dulu pernah saya kan udah lama pak saya mengira pak iya maksudnya gini pak kami ini kesini nggak mungkin kalau nggak ada alasan. Pada saat kita lakukan upaya miss call kepada nomor pelaku, posisi nomor masih aktif tetapi keberadaan handphone tidak diketahui. Coba geledah yang rumah sana dampingin bapak ini. Iya pak, dampingin saya. Maka kita coba melakukan penggeledahan tentang keberadaan barang bukti yang ada keterkaitan masalah judi, baik rekapan maupun handphone hasil transaksi perjudian. Kamar bapak mana? Cari HP-nya. Pak, lihat sini pak. Liatin pak, sambil liatin. Tang, jangan sampai tekan utang. Ayo pak. Di kamar saya ya. Kamar anak saya. Sempat kami mengalami kewalahan karena posisi ponsel yang kami hubungi itu tidak diketahui keberadaannya. Hah? Dihidupin dan dihidupin. Oh iya. Sudah. Nambung. Pada saat kita tanyakan, yang bersangkutan tidak mengakui bahwa memiliki handphone selain handphone yang pada saat itu kita sita. Kapan terakhir ketemu? Kapan terakhir ketemu dia, Pak? Terakhir? Udah lama, saya. Ada 2 bulannya. Maka kami coba melakukan konfrontasi ulang kepada pelaku yang sudah kita amankan. Kamu ngomong yang sebenarnya, Ya kemarin hari Selasa. Ada siapa waktu stop? Sama siapa lagi? Iya sendiri saya. Nggak ada yang lain. Selasa? Stopnya di mana? Stopnya di mana? Ke rumah dia. Di sini. Ada siapa dia? Berapa jumlahnya? Salah saya 2.300.000. 2.300.000. Mau terpanggil yang mana? Tanya. Saya mau korban lama. Lagi orang melempar-lemparkan. Orang mengisi jalan, mengisi lila. Dengan jawaban yang sama, pelaku ataupun bandar tersebut tidak mengakui keterkaitan masalah yang bersangkutan adalah bandar judi. Geledah ini, full geledah ini dulu. Pak.